Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel saya Sukadi Kuliner. Hari ini saya sedang berada di Lulu Hypermarket Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi saya berada di Lulu Hypermarket untuk melihat dan belanja di Lulu Hypermarket. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar Anda orang pertama yang tahu video baru dari channel saya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin belanja ke Lulu Hypermarket Kuala Lumpur, Malaysia, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Jadi untuk menjaga penyebaran virus yang sedang merebak di mana-mana. Bisa kita lihat ada juga di sini jual Indomie asal Indonesia, dan Lulu Hypermarket ini belum begitu ramai pengunjung atau pelanggan yang berbelanja di sini karena memang orang-orang masih takut untuk keluar rumah atau berbelanja di mall. Jadi pelanggan atau pembeli di sini masih belum begitu padat seperti biasa. Di Lulu ini lengkap ya, ada buah-buahan, sayur, dan barang dapur lainnya. Tapi hari ini saya tidak naik ke atas karena memang mau naik ke atasnya itu malas ya untuk hari ini. Jadi kita khusus untuk belanja di bawah saja, jadi untuk mencari kebutuhan dapur, karena di sini juga udah lengkap karena di bawah, karena di atas itu untuk pakaian. Jadi bisa kita lihat di belakang saya, biasanya Lulu Hypermarket ini sangat-sangat padat untuk orang berbelanja, tapi karena pandemik sekarang ini jadi memang kurang yang berbelanja di mall. Karena sekarang juga pun belanja online pun sudah tersedia, jadi lebih mudah. Jadi di sini lengkap, ada beras, telur, minyak, semua peralatan barang dapur di sini lengkap. Jadi Lulu Hypermarket ini di Kuala Lumpur sangat terkenal murah ya. Harga-harga di sini murah. Dan kalau kita ingin mencari barang-barang seperti dari Indonesia juga ada di sini, dari Indomie, sabun, di sini banyak ya barang-barang dari Indonesia juga. Jadi jangan takut, walaupun kita belanja di Malaysia, tapi barang-barang Indonesia juga banyak dijual di sini. Jadi karena kita dekat Malaysia dengan Indonesia, juga orang Indonesia juga banyak di Malaysia, jadi Malaysia punya stok barang dari Indonesia. Jadi khusus untuk orang Indonesia yang rindu ke kampung halamannya atau rindu kepada Indonesia, jadi tidak perlu jauh-jauh lagi untuk belanja, cukup di Lulu Hypermarket. Belanja di sini sudah seperti mall di Indonesia, jadi banyak-banyak barang di sini yang menjual barang-barang Indonesia. Jadi di supermarket, hypermarket atau mall memang banyak yang menjual produk-produk Indonesia. Jadi sama juga halnya di Indonesia juga banyak produk-produk dari Malaysia yang dijual di Indonesia. Jadi karena dekat, jadi mungkin lebih pengiriman barangnya lebih dekat, lebih gampang. Bisa kita lihat biasanya jam segini ini memang ramai pembeli, tapi sekarang belum begitu ramai.
bisa kita lihat masih dibilang kalau untuk ukuran Lulu Hypermarket ini masih bisa dibilang sepi ya pengunjung. Biasanya memang ramai di sini karena di Lulu Hypermarket ini barang-barang murah, lengkap juga, makanya orang selalu datang kemari untuk berbelanja, apalagi awal bulan ataupun akhir bulan siap gajian, orang-orang akan belanja ke Lulu ini yang di sekitaran Kuala Lumpur ya, yang dekat dengan Lulu pasti belanjanya ke Lulu untuk belanja bulanan, karena memang di Lulu ini harga terjangkau, bisa dibilang murah. Di sini juga ada telur. Bisa kita lihat di sini lengkap ya barang-barangnya dan rapi, bersih. Di belakang saya masih 1-2 pengunjung yang untuk berbelanja di sini. Walaupun sepi, tapi kita tetap sangat semangat ya untuk belanja keperluan barang dapur. Di sini sangat rapi susunannya. Jadi kita kalau mau masuk ke Lulu Hypermarket ini biasa ya, selalu dibiasakan cek suhu badan, itu pasti untuk mengetahui suhu badan kita. Terus harus kita menggunakan masker, jangan lupa, karena kalau kita tidak menggunakan masker, kita dilarang untuk memasukin Lulu Hypermarket. Jadi setiap kita mau kemana-mana keluar rumah, kita harus menggunakan masker untuk kesehatan kita bersama. Jadi jangan lupa masker, jangan ketinggalan. Kalau tidak menggunakan masker, kita tidak diperbolehkan masuk kemana-mana. Jadi untuk teman-teman semua, sobat semua yang berada di Malaysia, apabila ingin berbelanja di Lulu Hypermarket, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jagalah jarak ya, tetap jaga jarak untuk mengurangi ya yang virus yang sedang melanda di dunia ini. Jadi kita menjaga mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan, baru orang lain. Jadi kita sama-sama menjaga agar penularan virus ini cepat pulih. Jadi di Malaysia ini juga sekarang sudah PKPP, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jadi di Malaysia sudah pemulihan karena penyebaran di sini memang sangat-sangat drastis turun. Dan kemarin juga tanggal 1 nol jangkitan, jadi tidak ada yang terkena virus. Jadi keluar rumah atau belanja di tempat umum harus kita berhati-hati juga, jangan sembarangan, jagalah kebersihan. Okelah teman-teman, dimanapun Anda berada, itulah review saya tentang Lulu Hypermarket Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi tetap menggunakan masker, jagalah kesehatan, jagalah jarak kemana-mana pun kita bepergian. Dan inilah produk Indonesia juga ada, Daya ya. Daya juga ada sabun, bisa kita lihat di belakang pun Sunlight. Banyak di sini produk Indonesia juga. Jadi jangan takut, walaupun di Malaysia kita bisa belanja produk dari Indonesia. Baiklah teman-teman, cukuplah video ini sampai di sini.
jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.